Smart Motivation, the power of successful inspiration. With Indonesia's number one motivator, Andre Wongso. Seputir pasir. Dikisahkan, ada seorang pendaki gunung yang sangat terkenal karena kemampuannya menaklukkan hampir semua gunung tertinggi di setiap negara. Dia terkenal dengan keberaniannya mengambil rute pendakian yang sulit dan menantang. Kesiagaan fisik dan mentalitas dalam menghadapi segala macam resiko. Kecintaannya kepada lingkungan hidup juga mengundang penghargaan dari berbagai organisasi, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi, setelah penghargaan yang kesekian diterimanya, si reporter mengajukan pertanyaan. "Tuan, seluruh anak negeri ini begitu bangga dengan keberhasilan yang telah Anda capai. Anda terkenal dengan keberanian dan kehebatan Anda menghadapi mara bahaya dan mampu berhasil mengatasinya dengan selamat hingga ke puncak gunung. Yang ingin kami tahu, apakah Anda benar-benar tidak mengenal rasa takut? Dan bila ada, apa yang Anda takuti?" Si petualang pun menjawab, "Saya berterima kasih dan bersyukur bahwa apa yang telah saya kerjakan selama ini ternyata telah mendapat perhatian oleh banyak pihak sehingga penghargaan itu diberikan kepada saya. Memang saya akui, menaklukkan setiap gunung adalah tantangan yang tidak bisa saya lewatkan. Di setiap pendakian ada banyak hal yang telah saya hadapi. Di antaranya berbagai macam binatang buas, semak belukar dan bebatuan, jurang serta bukit yang curam. Semua itu bukanlah hal yang menakutkan buat saya. Namun ada satu hal kecil yang pernah membuat saya benar-benar takut." Setelah jeda sejenak, dia pun melanjutkan, "Anda ingin tahu apa yang saya takutkan? Bukan gunung, binatang, atau jurang, tetapi sebutir pasir. Aneh bukan? Begini ceritanya. Karena kelalaian saya, entah bagaimana, sebutir pasir diam-diam menyelinap di kaos kaki yang saya kenakan dan masuk ke sela-sela kuku. Jari kaki saya akhirnya menjadi bengkak, infeksi, dan nyaris diamputasi. Hampir saja saya tidak bisa lagi menggunakan kaki yang menjadi modal utama dalam kesenangan saya mendaki gunung. Sejak saat itu saya tahu penghalang kesuksesan bukan pada gunung yang tinggi, tetapi pada hal remeh yang tidak kita sadari, yakni sebutir pasir yang seakan tidak tampak di mata. Hal ini membuat saya harus selalu waspada dan berhati-hati dalam melangkah." Smart listener, demikian pula di dalam kehidupan ini. Begitu banyak orang memiliki kelebihan-kelebihan yang potensial yang bisa membawa kemajuan. Namun, gara-gara kelemahan-kelemahan kecil yang tidak diperhatikan dan diremehkan, sehingga kelemahan-kelemahan tadi menjadi penghalang dalam mewujudkan kesuksesan. Kelemahan-kelemahan kecil itu bisa berubah sudut pandang kita, cara berpakaian, bergaul, mengkritik, dan lain sebagainya. Jika kita mampu selalu memerhatikan kelemahan-kelemahan kita dan berusaha melenyapkannya, maka kemajuan atau prestasi yang kita inginkan akan tercapai. Demikian dari saya, Andre Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa. Smart Motivation with Indonesia's number one motivator, Andre Wongso. Success is my right.